Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raten Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Wonang Maulana Maktum, Sunan Kajat Raten Qasim, Sunan Gali Joko Raten Sahid, Sunan Muri Raten Umar, Sunan Kutus Jafar Sodik, Sunan Kutus Jati Syarif Hidayat. Sunan Ampel falsafah mohli mone, Sunan Giri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh sedaya ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng murabbi ruhina wa ajsadina abina Kyai Haji Nur Hadi bin Muhammad mata'anallahi bituli hayati syarifah. Ingkang kula hormati para ustad, para kiai ingkang saged rawuh, wabil khusus dumateng Ustadz Zainul, Abah Ali, Abah Suci Antono, lan sedoyo ingkang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurungi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kula kali panjenengan berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini guna untuk melaksanakan sholat lidafil bala. Pertama yang perlu kita fahami sebelum kula kali panjenengan niki sholat lidafil bala, nopo sih sholat lidafil bala niku dan apa arti dari rebo wekasan? Niki perlu kula kali panjenengan fahami biar kula kali panjenengan nanti ketika sholat niki luih mantep, jaluk iten pangeran niku luih mantep. Insyaallah lek nyuwune ten pangeran niku mantep, maka doa kula kali panjenengan akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama di dalam kitab Kanzus Surur niki dikatakan bahwasannya setiap bulan Safar, di Rabu terakhir bulan Safar niki Allah menurunkan bala, menurunkan musibah yang jumlahnya itu sekitar 320.000 bala. Lah 320.000 bala niki macam-macam. Nggih, enten bala yang berupa penyakit, enten yang bala itu berupa nopo perekonomian, dan juga ada bala niku yang berupa kesenangan. Jadi jangan sampai kula kali panjenengan ngarteni seneng iku pasti nikmat. Kadang enten seneng niku bala. Ngoten. Contoh ngeten. Kadang tiang niku diparingi sakit tambah cidek ten pangerane. Diparingi melarat tambah cidek ten pangerane. Tapi ketika diparingi seneng, diparingi sugih, diparingi nikmat, malah adoh kali pangerane. Niku berarti bala. Kekayaan yang di situ itu termasuk bala. Kenapa? Karena hartanya ini tidak bisa membuatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lek harta dunia niku tidak bisa membuat seseorang itu tambah dekat dateng ngersane Allah Subhanahu wa taala, berarti itu disebut dengan bala. Ngoten. Lah bala niku kathah macem. Di sini saya terangkan bala niku enten kali. Niki, bala niku enten kali. Maksudnya bala yang ditakdir oleh Allah itu ada dua. Kesimpulannya ngeten. Takdire Gusti Allah niku lek di dalam kitab Jawahirut Tauhid niku diterangkan bahwasane takdir niku enten kali, baik itu takdir bagus ataupun takdir jelek. Lah semangke kita akan bahas tentang takdir jelek atau yang disebut dengan bala. Niku ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan mubrom dan yang kedua yang disebut dengan mu'allak. Mubrom niki adalah takdir sing boten saged dirubah. Pasti. Wis intine lek saumpami kula kali panjenengan niki takdire iku mangke medal saking masjid niki kepleset saumpama. Niki pun pasti kepleset,
mboten saged dirubah. Mboten saged dirubah niku. Sing nomor kali takdir mu'alak. Lah takdir mu'alak niki takdir sing saged dirubah. Bisa dirubah dengan doa atau bisa dirubah dengan sedekah. Niku, bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan sedekah. Contoh, saumpami panjenengan niku takdir mu'alake nanti ketika keluar dari masjid jenengan akan kepleset, tapi panjenengan purun dungo ten ngersani Gusti Allah, dungo tenanan ten ngersani Gusti Allah, sehingga sing awali kepleset malih mboten kepleset. Lah niku yang disebut dengan takdir mu'alak. Lah niku, di sini saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, sedikit saja. Yang penting panjenengan faham tentang masalah balak dan apa sih rebo wekasan niku. Memang rebo wekasan niki bukan kaul jumhur ulama, bukan ucapan ulama yang mayoritas, tapi ulama yang minoritas. Jadi ulama sedikit sekali yang mengatakan rebo wekasan niki diturunkan balak yang jumlahnya 320.000 balak niku. Yang jumhur niki tidak. Kenapa? Karena yang dikatakan balak turun di rebo terakhir, rebo wekasan, niku tidak ada dalil nas, tidak ada di dalam hadis, juga tidak ada dalam Al-Qur'an. Niki cuma menurut ulama kasyaf. Ulama kasyaf niku ulama sing sangat cidek ten ngersani pangeran, sampai penglihatane niku bisa tembus ten Lauh Mahfudz. Niku adalah ulama sing kasyaf. Nah, ulama kasyaf niki yang mengatakan bahwasanya setiap rebo terakhir bulan Shofar niki diturunkan beberapa bala. Lah untuk kita niki mboten usah kula kali panjenengan engkel-engkelan, wah iki dalil sing gak sohi, iki sohi, mboten usah ngoten. Sing penting nyuwun mawon ten pangeran. Kranten lek mangke balake pun mudhun, sik bingung golek dalil malah susah. Wis wayahe iki wayahe njaluk wis mari wis rampung, sik bingung golek dalil. Iki sohe opo gak buka kitab, buka iki wis dilalai apa namanya balake kedisian teko, ngoten, kedisian teko. Akhire nopo? Wis bingung golek dalil kedisian balake. Mending kula kali panjenengan mboten usah bingung kalian dalil, monggo kula kali panjenengan nyuwun ten ngersani Gusti Allah. Lawang nyuwun niku mboten enten kata-kata nyuwun ten pangeran niku hukumi haram. Niku mboten enten. Nyuwun sak waktu-waktu, kapanpun permintaan seorang hamba itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang didawuhkan oleh Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis, tirose Gusti Allah di dalam hadis qudsi nu mengatakan, kalau seorang hamba itu mendekat kepadaku sejengkal, tirose Gusti Allah, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Lesa umpami hamba niku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepada seorang hamba itu lebih dekat lagi. Lah kalau seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan cara berjalan, tirose Gusti Allah, maka aku akan mendekat kepada seorang hamba itu dengan cara berlari. Intine nopo? Allah niku sayang dateng kula kali panjenengan. Cuman kadang kula kali panjenengan sing lali ten ngersani Allah Subhanahu wa taala. Tirose Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Dungo sira kabeh. Doalah kalian semua, maka akan aku kabulkan permintaan doa kalian. Niki tirose Gusti Allah. Lah pada pagi hari ini ingin kula terangaken ngeten. Takdir sing mubrom kalian mu'alak niku wau, niku lek takdir jelek, anggap niku disebut dengan bala. Apa obatnya? Apa penangkalnya? Lah ngotena. Biasane lek enten penyakit pasti enten obati. Lek enten bala nggih enten penangkali. Penangkali niku nopo? Penangkali. Niki sing pertama nggih, sing pertama. Penangkali bala sing pertama niku ndonga. Seperti halnya pagi hari ini, ndonga bareng-bareng. Lah ndonga niku mboten gampang. Nopo Rama Yai kok ngumpulaken jenengan supaya berdoa bersama-sama? Kranten lek panjenengan donga dhewean gak mesti diijabahi. Pun blak-blakan mawon, kula kali panjenengan iki bukan orang yang dekat dengan Allah. Dadi lek donga dhewean angel diijabahi. Makane Gus anapa Rama Yai niki ngejak kula kali panjenengan ayo donga bareng-bareng. Kranten lek donga bareng-bareng jumlahnya lebih dari 40 orang, insyaallah niku kad doa un nabi ila ummati.
niku seperti halnya doanya Nabi kepada umat. Maksudnya yang nopo? Maksudnya lek dungone niku jumlahnya 40 orang sampai lebih dari 40, maka doanya itu insya Allah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku. Napa sih kula kali panjenengan niku kok kedah donga bareng? Lek donga dhewe niku kathah persyaratane. Kathah persyaratane. Pertama ngeten, lek kula maos ten kitab niku ngeten. Syarat donga niku diterima. Pertama, tiang niku wau gak oleh mangan haram. Niki kados-kados kula kali panjenengan niki sik angel ngoten niku. Gak oleh mangan haram. Lah haram niku bukan berarti makan babi tok. Oh, babi ku haram gak oleh dimaam nggih mboten. Kathah haram niku riba. Maem hae wong liya. Kan ngoten niku kathah. Niku sing pertama, gak oleh mangan haram. Sing nomor kalih, gak oleh ngelarani saudara sesama muslim. Lah niki kados lek kula kali panjenengan repot ngeten niki. Niku lek syarat pingin donga niku diterima oleh Allah. Lah ngelarani sesama muslim gak harus njewit, gak harus ngepuk. Ngerasani niku nggih ngelarani. Ngerasani sesama muslim niku juga ngerasani ngoten niku. Terus kemudian mendzalimi nggih niku juga ngelarani, ngelarani sesama muslim. Sing nomor 3 nopo? Sing nomor 3, semua yang dipakai adalah sesuatu yang bagus dan halal. Sarunge kudu bagus, kudu halal. Kelambine kudu bagus, kudu halal. Saumpama emben ditakoki kali malaikat, sarunge iki tuku pira? Duwike oleh teko ndi? Halal apa haram? Niku ditakoki sedaya kali malaikat. Lah lek kula kali panjenengan kadose syarat-syarat niki mboten saged. Lah lek mboten saged, ada dua alternatif, ada dua opsi yang bisa kita ikuti secara mudah. Nopo? Sing pertama harus terzolimi. Ini ku sing pertama harus terzolimi. Karena kenapa? Doa ul madlum mustajabah. Doanya orang yang terzolimi itu diijabai. Jadi panjenengan lek pingin jalan pintas, jaluk didolimi. Ini ku sing pertama. Lale gak seneng didolimi, derek isa nomor kali niki. Dungo sareng sareng. Niku dungo sareng sareng. Seperti pagi hari ini, dungo bareng-bareng. Oh, aku gak kuat lek didolimi, aku pegelan, aku loroan ati. Ya wis, lek gak seneng didolimi, berarti kula kali panjenengan kedah dungo sareng-sareng. Ngoten. Kranten ngeten para jamaah. Lek dungo sareng-sareng, terutama niki kathah tiang sing ngeten niki. Saumpama sing barisan depan gak diterima, barisan sing paling mburi sing paling diterima, nggih diterima sedaya kalian Gusti Allah. Dianggep wis pokok iki sahih kabeh wisan iki ngoten. Serajane sing diterima mek wong siji to, wong sing diburi dhewe saumpama. Saumpama sing ning jero masjid gak diterima, sing sate-sate ten parkiran niku sing diterima saumpama. Mergo ikhlas njogo sepeda motor, nggih diterima kabeh ngoten. Diterima kabeh. Senajan ambek rokokan santai, kok ikhlas njogo sepeda motor, gak dibayar njogo sepeda motor saumpama. Diterima tiang niku nggih sing ten masjid ngeten niki diterima sedaya ngoten. Ngapunten kados kula ngeten iki sing surbanan gak mesti lek iku diterima meskipun surbanan. Iso ae sing di emperan sing ten mriku niku sing jaga parkiran mbek ngopi niku sing diterima. Lah lek diterima, diterima kabeh niku penake lek ndonga bareng-bareng. Ngoten, ndonga bareng-bareng. Karena ten ngeten. Dikatakan takdir mubrom, nggih dikatakan takdir mubrom. Takdir mubrom niku mboten saged diubah. Tidak bisa dirubah meskipun dengan doa. Contoh ngeten, di zaman Sultane Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, niki enten tiang niku ahli dagang. Saumpami ten Malang lek sadian lek dagang niku ten Jakarta. Dagang saumpami kulaane ten Malang, sadiane ten Jakarta, jual barangnya di Jakarta. Suatu ketika seseorang pedagang ini curhat ten yai-yai, nyuwun solusi ten para kiai. Curhatnya ngeten, wahai yai, kula niki tanggal sak menten bulan depan saya mau dagang lagi ke Jakarta. Munggu panjenengan saya nopo mboten. Lho kranten yai-yai niku kasyaf, saged mirsani nopo sing ten Loh Mahfud. Tiros yai niku ngeten, ojo ojo dagang bulan ngarep. Bulan ngarep iki bulan sing sangat akeh balai, akeh balai. Sampeyan lek meksa, sampeyan niku bakale dirampok tur disembelih. Ngoten. Lah tiang niki dereng mantep, akhirnya sowan malih ten yai B, sowan malih ten yai C, sampai ten yai Z iku sedoyo yai disowani. Jawabannya sama. Ojo dagang di bulan depan.
Kenapa? Karena di bulan depan iki akeh musibah. Lah, akhirnya tiang niku sanjang ngeten. Mosok yai takdir niku mboten saged diubah kalian dungo. Lah tidak usah yai, iso diubah. Tapi bulan depan niki takdir sampean niki takdirmu brom. Sing gak iso diubah ambek dungo. Ngoten, gak iso diubah ambek dungo. Lek sampean meksa bulan ngarep iki pancen dagang, dagang teng Jakarta, pasti di tengah jalan dibegal, disembelih, dirampok, diambil semua hartanya. Iku wis takdire ngoten. Ngoten tiro yai-yai niku. Akhire tiang niku wau minta solusi kepada yainya. Yai ngapunten, lek kula niki mboten dagang di bulan depan, dagangan kula niki tambah ajur sedoyo, rusak. Lah saya harus dagang di bulan depan. Lah kula nyun solusi ten panjenengan. Napa jawabane yai niku? Oh lek sampean meksa, sampean sowano nang Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niki keranten waktu niku Syekh Abdul Qadir Jilani tasik wonten, tasik sugeng ngoten. Akhire orang ini sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah wali kutub. Wali sultan napa nggih, ratune para wali, ratune para wali. Niki sowan tiang niku wau. Setelah sowan minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, napa tiro Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya wis, tak dungakno sampean selamat berangkat bulan depan untuk dagang. Ngoten, berangkat untuk dagang. Akhirnya keranten Syekh Abdul Qadir niku ngizini, ki ambek niku pede. Wis, aku wis oleh donga teko Syekh Abdul Qadir, aku tak saiki tak dagang ning Jakarta. Sakmene saking Malang ten Jakarta. Kok dilalah di tengah perjalanan saumpami Malang Jakarta di Jawa Tengah ngoten mawon, di Jawa Tengah di tengah perjalanan. Ki ambake niku ngantuk, ngantuk sangat. Akhirnya cari tempat istirahat, tidur. Di dalam tidurnya pedagang ini bermimpi dirampok. Niku. Bermimpi dirampok, dibegal, diambil semua hartanya, bahkan enggak cukup di situ, pedagang ini disembelih. Pedagang ini ku disembelih. Setelah disembelih, tiba-tiba pedagang ini bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya bingung, ya Allah, aku mimpi dirampok, mimpi diambil semua hartaku dan aku mimpi disembelih. Setelah bangun dari tidur, niki, setelah bangun dari tidur, ternyata di leher ini masih ada sisa darah, tapi mboten luka. Di leher ini masih ada sisa darah, tapi mboten luka. Kayak seakan-akan mimpi niku nyata, ngoten. Mimpi niku nyata. Setelah kiamba ini ku dagang ten Jakarta, wangsul niki saumane contohi ten Malang saumami, wangsul ten Malang. Setelah nyampe ten Malang, sowan malih ten Syekh Abdul Qadir. Napa tira Syekh Abdul Qadir? Sanjange Syekh Abdul Qadir, lek takdirmu brom iku gak iso diubah, tapi iso dipindah ning alam mimpi. Ngoten. Iso dipindah ning alam mimpi. Sing iso mindah iku mek gur wali. Berarti intine nopo? Lek kula kali panjenengan iki ndonga dengan jumlah orang yang sekian banyak, menowo, nggih, menowo di antara niki enten sing wali. Ngoten. Kranten layak riful wali ilal wali. Tidak bisa mengetahui seseorang itu wali kecuali orang itu adalah wali. Ya sapa ngerti ana wong moro-moro ujug-ujug melok. Wong iku gak eruh teko ndindine. Lho kok tiba-tiba niku Nabi Khidir ya napa? Saumpama. Berarti lek niku sing diterima, nggih diterima sedaya niki. Niku sing pertama. Bisa napa niki bala itu dihilangkan yang pertama dengan doa. Niku sing pertama dengan doa. Sing kedua niki dengan sedekah. Niki dengan sedekah. Lah lek saged panjenengan niku sedekah, senajan kedhi sedekah. Niki bisa menghilangkan bala. Karena ada kaul yang mengatakan as-shodaqotu lidaf'il bala. Shodaqo itu bisa menghilangkan bala. As-shodaqotu tudfi'u ghadabar rob. Bahwasani shodaqo niku bisa menghilangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Niki enten cerios maling enten. Iki aku tak cerita tok iki pokoke. Pokoke lek didalili kaya-kayane ngantuk niki. Terlalu pagi. Dereng sarapan malih. Lah niki cerita mawon. Sing penting critane niki ada sangkut paute kalian kitab tur bisa menjelaskan panjenengan tentang masalah lidaf il balak. Ngoten nggih. Lah niki tentang sedekah ngeten.
di dalam kitab Tangkihul Qaul karangani Syekh Imam An-Nawawi niku diterangkan ngeten. Singen pada waktu zaman Nabi Sulaiman ada seseorang yang mana orang itu miliki rumah, di depan rumahnya ini ada pohon. Jadi kados panjenengan punya rumah, di depan rumah panjenengan ada pohon. Di atas pohon itu ada sangkar burung merpati. Ngoten, ada sangkar burung merpati di sana itu. Jadi burung merpati itu lek ngendok sampai netes ngiten pohon itu. Akhirnya nopo? Istri dari orang yang punya rumah niki bilang kepada yang suami ini, "Mas, ngeten niki kadose lek maem anake burung manuk doro niki enak kadose ngoten. Iki ki lek saumpami mangan anake manuk doro iku koyo ane enak. Ya apa lek saumpami ndukuri wit iki anake dijukuk, dibeleh, dimaem, digoreng ngoten." Lah niki akhire sing suami niki malih mengikuti apa yang dikatakan oleh sang istri tadi. "Oh ya wis gak apa-apa, engko aku tak menek tak jukuki anake doro niki." Dipeneki, dijukuk, diambil anak merpati nih, anak burung dara nih, diambil, disembelih, dimasak. Ternyata induan burung dara niki marah karena anaknya disembelih. Lapor induan burung dara nih ke Nabi Sulaiman. Iki jenenge Nabi Sulaiman loh nggih. Lek zaman saat niki gak ono Sulaiman-Sulaimanan. Saiki ono zamane wong iso ngomong mbek semut iku goroh. Gak ono wong iso ngomong mbek semut iku. Nabi Sulaiman, mek Nabi Sulaiman tok sing ngene iki. Lek iso ngomong mbek semut iku beke wonge sing ngomong mbek semut, semute paham boga yo gak ngerti. Pokoke wonge ngomong mbek semut. Koy aku ngomong mbek sapi pi, turu pi, yo aku sing ngomong. Sapi paham boga yo gak ngerti aku. Pokoke aku ngomong mbek sapi. Iku jenenge bukan omong-omongan tapi ngomong. Omong-omongan mbek ngomong iki beda. Lek omong-omongan aku ngobrol kalian Cak Umar, Cak Umpam ini ku omong-omongan. Lek ngomong nggih, satu pihak berarti. Menungso ini ngomong nang kewan, kewane paham nggih, mboten semerap. Ngoten. Dadi ojo tertipu kata fitnah saniki. Ngaji sing tenanan, buka kitab sing tenanan. Ngoten. Lah niki akhire manuk niku wau lapor ten Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Sulaiman, kula niku mboten rido." Tirosi Nabi Sulaiman, "Opo oh? Anak kula digoreng. Anak kula dibeleh. Kalian tiang sing gadang griya niku. Kula mboten rido. Kula nyuwun keadilan saking panjenengan." Akhirnya tirosi Nabi Sulaiman, "Uy wis tak adili. Tak panggile wong iku mang." Akhirnya dipanggil yang sing gadang griya niki dipanggil. "Apakah benar sampean goreng anak merpati niki?" Ngoten. "Oh nggih Nabi Sulaiman, kula sing goreng. Keranten bojo kula niki pingin maem kalian lauk merpati," ngoten. "Pingin lauan merpati, akhirnya kula beleh." Tirosi Nabi Sulaiman, "Mulai saiki sampean kudu janji. Lek gak janji ning aku, sampean bakal tak hukum dengan seberat-beratnya." "Janji nopo?" "Janji untuk tidak memakan anak merpati lagi. Mergo induane merpati iki laporan ning aku," tirosi Nabi Sulaiman. Akhirnya tiang niku wau ajrih ten Nabi Sulaiman, takut kepada Nabi Sulaiman. Jauh sepuro ten Nabi Sulaiman, minta maaf juga kepada induan merpati niki. Terus kemudian apa? "Saya berjanji untuk tidak memakan anak merpati lagi." Lah ternyata ketika pulang kali bojone niki dikompor-kompori malih. Tirosi bojone, "Iki meneh gak ono maneh sing digelau. Wong sampean yo durung kerja. Iku ae dicukup maneh, dibeleh maneh, digelau, digoreng maneh." Ngoten. Tirosi sang suami mengatakan, "Wah enggak wedi aku, wedi nang Nabi Sulaiman. Nanti pasti aku akan dihukum kalian Nabi Sulaiman." Akhirnya dikompor-kompori, terpengaruh, sang suami ini terpengaruh. Tirosi sang suami, "Ya wis lah. Pisan iki ae lho. Lek mari iki wis aku gak kira ning gelemane, iki pisan iki ae." Akhirnya sang suami tadi menek malih, manjat lagi ke pohon tadi itu, diambil lagi anak merpati, disembelih malih, digoreng malih. Nabi Sulaiman murka, pegel Nabi Sulaiman ini. Akhirnya Nabi Sulaiman mengutus dua jin. Jin yang rumahnya di ujung timur dan jin yang rumahnya di ujung barat. Dipanggil kalian Nabi Sulaiman. "Wahai jin, jogoen witiku." Ngoten. Dadi lek wit-wit ana jin niku wajar, kraton zaman Nabi Sulaiman kan jogo wit pancen jin niku. Tapi lek jinul mutakin kudune melo ngaji. Gak melo ngaji tak kon nunggu WC kali kula. Kudu ngaji. Lah niku jin niku wau dikenungki wit niku wau. Napa terus Nabi Sulaiman? "Tunggu ana wit iku mang. Lek fulan iki
bapak iki mang fulan sing di omah iki kok si menek masih ngambil anak dari burung merpati sampai uncal no wong iku mang uncal no kujung timur atau kujung barat semati gak apa-apa wis ngoten tirose Nabi Sulaiman iku. Akhirnya jin iku menjaga 24 jam menjaga uwit niku wau supaya tidak burung merpati itu supaya tidak diambil oleh manusia ngoten. Akhirnya sang suami ini masih terkena kompor napa hasutane sang istri tadi. Ayo wis lah Mas, cukup maneh. Wong enak anake merpati iku. Nabi Sulaiman gak kira ni ngerti. Nabi Sulaiman iku sibuk ngurusi kerajaan. Kok kate ngurusi anake merpati? Anake merpati iku sak pucuk kuku gak kira ni diurus kalian Nabi Sulaiman. Niku lek Nabi Sulaiman lho nggih. Nabi Sulaiman iku lek anake merpati, sak cili-cili anake merpati iku sik diurus. Duku lek pemerintah sak niki, bok talan bolong-bolong apa diurus pokoke gak ngerti aku. Pokoknya lek Nabi Sulaiman anake merpati iku dibelek iku diurus ngoten rakyate. Rakyate diurus, lek saniki mboten semerap kula. Maksudnya lek dalan bolong-bolong apa diurus ngoten lho maksudnya. Lah niki akhirnya setelah sang suami tadi terkena hasutan dari sang istri, sang suami bilang gini, "Ya wis gak apa-apa wis, ayo menek maneh, dijogo maneh anake merpati niki." Dipeneki malih. Ah niki dipeneki malih. Ini meneki sing nomor telu. Manjat yang nomor tiga ini, ketiga kalinya manjat niki. Setelah menei wit niku belum nyampe ke sangkar merpati, belum nyampe niki ke sangkar merpati, belum ngambil anake merpati. Tiba-tiba ada pengemis. Pengemis niku gedor rumah dari orang yang punya pohon niki, digedor. "Assalamualaikum, saya minta bantuan. Saya belum makan 3 hari," ngoten niku. Lah berarti lek enten pengemis niku mboten usah di pikir panjang-panjang. Wah iki paling goro iki. Oh paling iki paling ngene. Gak usah wis, kek ono wis. Urusane goro gak goro urusane dhewe pangeran. Sing penting kula kali panjenengan sedekah, ngoten. Sing penting ini sedekah. Kula niki nate kali abah niki. Kula nate kali abah niki nate masuk ke Indomaret. Medal sang Indomaret niku kuatah lari-lari tatu-tatuan pang niku. Tirose abah ki ono dhuwit durung mangan arek-arek iku. Gak usah didelok zahire. Delok ono arek iku durung mangan. Masalah dosa gak dosa urusane DMB pangeran. Urusane kita memberi selagi ada orang butuh. Ngoten tirose abah niku. Dadi kula niku mboten mikir bakate tatuan, bah mabuk, pokoke iku makhluke Gusti Allah lek butuh kudu dikeki. Ngoten kudu dikeki. Niku akhire nopo? Akhire ketika seorang tadi itu belum nyampe ke sangkar burung tadi, enten tiang gedor tak sumbangan. Lah ada di atas pohon, sang suami tadi itu bengok-bengok, teriak-teriak nang istrine. Dik, saman ke ono duwe wong sing ngemis iku. Ngoten tirose anu niku, tirose suami. Suamine tenten di atas pohon, dik, ke ono duwe wong sing ngemis niku. Tirose bojone. "Waduh Mas, aku gak ada duwe, wong wis seminggu ame saman gak ada duwe." Ngoten. "Gak ada duwe aku." Lah akhire nopo? Akhire sing suami ini turun dari pohon niku, turun mengambil beberapa genggam gandum, mengambil beberapa genggam beras, sama manis ane kita memiliki beras, mengambil beberapa genggam beras diberikan kepada pengemis niki. Setelah diberikan, pengemisnya pergi, orang tadi itu melanjutkan manjat pohon lagi, diambil anak-anak anu niku, anak doro niku diambil lagi, disembelih, digoreng. Ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman mendengar laporan lagi dari burung merpati niki. Duka Nabi Sulaiman niku, marah Nabi Sulaiman. Dipanggil kedua jin niku. "Sampeyan iki tak kei tugas kok gak pecus. Tak kon jaga wit iku gak dijaga. Wong iki melanggar maneh kok gak dihukum sampeyan. Kok gak diuncalno wong iki, Mang?" Napa tirose jin niku wau? Tirose jin iki sanjang ngeten. "Kula niku pun kajenge nguncalaken tiyang niki, Nabi. Karena orang niki sedekah kepada pengemis. Allah niku ngutus dua malaikat. Sing sijine niku neke gulu kula, sing sijine nindi kula. Kula mboten saged gerak, tirose jin niku. Mboten saged gerak kula niku. Asine nggih pun pingin kula laksanakan perintah panjenengan. Wis kate tak uncalno wong iki, wis cene morat-marit pisan ngoten. Tapi karena orang ini sedekah beberapa genggam gandum kepada pengemis, akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat supaya menjaga orang ini." Lah niku lho para jamaah, apa makna dari cerita yang ada di Tanqihul Qaul karangan Syekh Imam Nawawi niki? Pemahaman di sini yang perlu kita petik adalah
bahwasane sedekah mesak genggam gandum mawon itu bisa menyelamatkan kita dari bala yang berupa jin niku wau. Bagaimana kalau kita itu mau sedekah lebih dari itu dan ikhlas ngoten lho. Dan ikhlas. Oleh sebab itu maka mari di Rebu Wekasan seperti ini kula kali panjenengan perbanyak doa dan perbanyak sedekah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan sedoyo faham kalian apa ingkang kula terangaken. Lan sedoyo para jamaah mugi-mugi tasih pinaringan sehat, pinaringan umur ingkang panjang, pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, lan pinaringan putra putri ingkang soleh lan solihah. Al-Fatihah. Semanten sanging kawula wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.